dia tewas di tangan Kian Santang. Kian Santang, dendamku pada keluarga Pajajaran semakin membesar. Dulu Siliwangi, sekarang putranya. Dulu namaku Selir Kedasi. Aku tersingkir dari istana Pajajaran karena Siliwangi, dan sejak itu aku sangat membencinya. Robang, aku masih tidak percaya. Mata setan memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Aku sempat mengaguminya. Ya, sangat mengaguminya. Bagaimana mungkin mata setan bisa dikalahkan dengan mudah? Ya, aku juga tidak percaya. Menurutku, itu adalah hal yang sudah bisa terjadi. Karena Pajajara sudah mengetahui kelemahan mata setan berada di jasad Putri Nima. Dan itu berhasil mereka lakukan dengan baik. Benar kataku. Kita sudah salah berhitung. Dan kita juga terlalu menganggap remeh mereka. Ya. Yang paling tidak bisa aku terima adalah kematian adikku Abikar. Abikar yang sudah 10 tahun menghilang. Dan sekarang, aku harus kehilangan dia untuk selama-lamanya. Bukan. Bukan hanya kau. Aku gurunya. Yang juga merasa kehilangan. Jauh kehilangan. Sekarang tunjukkan padaku. Di mana mayat Abikara disimpan. Tunjukkan padaku. Mari, jasadnya aku simpan di sebelah sana. Ayo. Kan untuk membalas semua kebaikan Bunda. Menyelamatkan Ibunda saja aku tidak bisa. Maafkan aku. Yunda, Raka, Yunda. Kita telah melalui banyak sekali hal bersama-sama.
Walangsungsang. Harus kulakukan tanpa adanya kalian. Putraku, kau jangan menyalahkan dirimu. Ini bukanlah salah. Ini semua sudah menjadi kehendak dari dewata yang aku. Aku tidak bisa membiarkan keponakanku tercinta Raden Surawisesa tewas seperti ini. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menyelamatkan Raden Surawisesa. Ya, selama aku masih ada harapan, aku harus bisa menyelamatkan Raden Surawisesa. Ya Raden, tapi bagaimana caranya? Ya.